dari aktivitas yang saya lakukan sebagai seorang ayah adalah mengantarkan dan bersiap untuk anak laki-laki berangkat sekolah. Tiada yang berbeda, hanya biasa-biasa saja. Baru setelah itu saya berangkat bekerja seperti seorang ayah pada umumnya. Agenda kerja hari ini cukup jauh ya, tapi awal berangkat sudah diberi semangat, di mana Tuhan mempertemukan mobil impian saya ada di depan. Ya, teman-teman tahu apa ini ya, Ford Everest. Ini adalah mobil impian. Ketika saya tiba-tiba muncul keinginan untuk membeli mobil, pilihannya adalah mobil yang di samping saya. Ya, semoga saja suatu ketika Tuhan mengabulkan dan saya bisa naik Ford Everest. Oke. Ini pekerjaan luar kota ini saya meninjau usaha bersama dengan yang jauh dari Surabaya. Kali Berantas, sungai terbesar. Sini dulu kapal Jum melewati sini, ya, menghubungkan Kerajaan Majapahit dengan negara-negara di dunia ini. 3/4 dunia kekuasaan wilayah Majapahit. Sampai juga di kantor, ya, agendanya hari ini itu bersih-bersih. Ya, kemudian juga nanti masang plakat. Nah, ini habis bersih-bersih teman-teman, saya langsung keluar karena biar jadi uang, ya, kertas-kertas itu mau kita bawa ke tukang rongsok ya, untuk dipertimbangkan, untuk dikirimkan. Ya, tapi naas mobil ban, mobilnya kempes kena paku. Ya, sebesar ini, jadi kita tambal ban terlebih dahulu. Ya, kalau di kantor mobilitasnya gini, kita pakai mobil, ya, tidak lagi pakai Astrea Grand. Ya, ini ada rekan-rekan yang memang setiap harinya mobilitasnya pakai mobil. Ya. Agenda selanjutnya ini refreshing sih sebenarnya. Karena ini sudah diagendakan lama, teman-teman kantor untuk berendam di air panas pacet. Nah, sekadar pengetahuan, air panas pacet ini kan mengandung belerang ya. Itu baik untuk tubuh yang capek-capek, gatal-gatal gitu ya. Nah, teman-teman ini berendam lama banget ya, dari jam 2 sampai jam 4 lebih ya. Tapi saya memutuskan untuk 1 jam saja karena nanti saya melanjutkan perjalanan ke Surabaya pulangnya ya, tidak pulang ke Mojokerto, tapi sebelum cabut kita untuk sholat dulu, baru setelah itu kita cabut lah. Ini ada dua rekan tadi yang sudah habis kerja lapangan di Trawas itu bergabung yang pakai expander XL hitam. Saya diminta untuk mengemudikan ini, saya di expander ya, expander XL ya, mobil yang luas, nyaman ya, cocok banget untuk keluarga lah ini teman-teman. Nah, setelah sampai di kantor
sholat maghrib, berhajat jenak, baru saya memutuskan untuk pulang. Nah, ini satu teman ya, mau bernikah, yang menghuni kantor kita teman-teman. Karena kebetulan kantor kita memang di perumahan, bisa ditinggali selain buat kantor ya. Semua rekan-rekan kantor ini pulang ya, hanya satu saja yang stay ya. Ini saya melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Surabaya dan kantor Astra Grand. Ya, jalanan cukup macet ini.